Baik, bersama kami kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Dari apa yang boleh kita ambil dari klip yang dimainkan, bila mana Prof. Dr. Syam Rahayu yang juga sering kami bawakan ke studio untuk berbincang tentang situasi politik negara. Masih lagi kita ingin kupas lebih lanjut tentang proklamasi darurat. Tapi bagaimana dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang? Di studio pagi ini kita berbicara melalui panggilan telefon bersama seorang lagi seorang ikon dan juga seorang akademisyen yang selalu kita bawakan bercerita tentang situasi politik negara dari Pusat Pengajian Perang Saraf Media dan Komunikasi UPM, seorang pensyarah kanan Dr. Nur Nirwandi Mak Nurdin. Selamat pagi, Doktor. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Doktor. Kalau biasa Doktor di studio pagi ini, kita betul-betul social distancing, Doktor. Agak-agak janggal begini kan. Baik, Doktor. Apapun, kalau kita ambil dari apa yang dikongsikan oleh Prof. Dr. Syam Rahayu tadi tentang proklamasi darurat, bagaimana ia memberi begitu sedikit sebanyak kekeliruan kepada rakyat Malaysia dan juga pelabur asing. Dan untuk kita jelaskan lebih lanjut, kalau diikuti beberapa bulan dahulu, Seri Perdana Menteri di Pertuan Agong menitahkan tidak ada keperluan untuk dikenakan darurat dan apapun mengikut situasi keadaan sekarang, telah pun diisytiharkan dan ini memberikan begitu banyak persoalan kepada rakyat Malaysia. Pemerhatian Doktor sebagai wakil dari Pusat Perang Saraf Media, apa yang Doktor fikirkan ketika mula-mula proklamasi darurat ini diumumkan? Sudah tentu sebagai rakyat Malaysia, ini bukan satu perkara, walaupun ia bukan satu perkara yang pertama kali berlaku dalam kita, ini darurat yang lebih kurang ke-9 yang pernah berlaku daripada zaman komunis menjelas pada untuk mengelakkan berlakunya jenayah-jenayah kecil dan jenayah-jenayah di kalaukan sepanjang parlimen tertentu seperti Trik, Batu Sapi dan sebagainya. Dan inilah perkara yang baru berlaku pada rakyat Malaysia secara dalam konteks media sosial. Jadi apabila benda ini berlaku dalam era media sosial, perkara ini akan dibincangkan, perkara ini akan diperdebatkan secara terbuka di dalam satu elemen platform yang mempunyai ramai orang yang boleh mengutarakan pengalaman ataupun pendirian kepada mereka. Maka di sinilah timbulnya satu perkara yang menarik, maka ia akan menimbulkan satu bentuk perbincangan dan akhirnya sekiranya perbincangan ini tidak berdasarkan fakta atau tidak berdasarkan isu-isu yang patut dibincangkan sebenarnya, maka ia boleh menimbulkan masalah panik, ia menimbulkan persepsi negatif, ia menimbulkan beberapa perkara yang kurang menyenangkan. Tetapi pada dasarnya, kita selalu ingat muncul kasih kepada tuanku darurat ini diisytiharkan pada satu asas yang dipanggil sebagai keselamatan kesihatan. Dan keselamatan kesihatan ini merujuk kepada perkara yang berhubung dengan isu COVID-19 kepada negara kita hari ini. Dan terlihat jangkaan sekiranya tidak dilakukan program darurat oleh Perdana 150 Perlembagaan Persekutuan, maka banyak perkara berhubung keselamatan kesihatan ini juga akan menjejaskan keselamatan ekonomi dan dengan keadaan keselamatan politik yang tidak agak baik pada kali ini dengan agak bercelaru perkaitan antara hari politik yang jelas tidak memainkan peranan mereka dengan sempurna dalam keadaan pandemik ini, maka ia memberikan satu ruang baru pemahaman pada masyarakat supaya asas darurat ini diisytiharkan disebabkan pandemik COVID-19. Kes semalam pun 4,000 lebih, maka rakyat harus melihat di sini asasnya satu punca kuasa yang membolehkan Yang di-Pertuan Agong mengambil tindakan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan atas tiga perkara asas: keselamatan negara, tentang kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Dan ketiga-tiga perkara ini berkaitan dengan ancaman pandemik COVID-19 dalam negara kita. Maka rakyat di media sosial, masyarakat di media sosial harus membicarakan dalam tiga perkara asas ini bagaimana akhirnya darurat ini bukan salah satu bentuk punca kuasa yang diberi pada Yang di-Pertuan Agong dengan hemah baginda, dengan kuasa yang ada pada baginda tuanku, dapat memberikan satu proses stabilisasi kepada negara kita dalam satu tempoh yang diperlukan kurang-kurangnya untuk negara kembali pulih dalam isu keselamatan politik, keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan. Doktor, bagaimana ini memberi kiranya pandangan ataupun tapakan dari segi hormat atau tidak ahli politik ini kepada apa yang telah pun dititahkan oleh Seri Paduka Menteri di-Pertuan Agong, bila mana beberapa bulan dahulu telah pun diingatkan jangan berpolitik, fokusnya sekarang adalah untuk menangani COVID-19. Ramai yang terkesan akibat kehilangan pekerjaan, ramai yang terkesan akibat aspek keuangan, kehilangan nyawa, tapi masih lagi situasi politik ini, kemelut politik masih lagi berlangsung seolah-olah para pemimpin ini tidak kisah dengan apa yang berlaku di peringkat kaumbi dan masih lagi mereka tidak menghormati apa yang telah pun dititahkan oleh Seri Paduka Baginda sehingga terpaksa diisytiharkan darurat. Pandangan Doktor bagaimana?
saya rasa di sinilah merupakan satu, kita lihat di media sosial banyak rakyat menyuarakan kemarahan, mual, jelak dengan sikap sebegitu dari politik Malaysia dan lihat terlampau berpolitik atas dasar keindividuan dan kepartian. Dan di sinilah saya rasa perlu ahli politik kembali bertugas dan fikir mereka untuk memastikan kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat yang mereka wakili itu diberi perhatian dengan sepenuhnya. Kita punya isu banjir, pandemik COVID-19, isu ketidaksentuhan ekonomi. Kerana kita ingat kita harus kembali pada asas formula yang boleh menyelamatkan isu keselamatan politik negara. Pada tahun 1948, apabila UMNO ditubuhkan untuk menentang Malaysia, maka satu bentuk dominasi, formula dominasi politik Melayu Islam telah dibentuk dan gabungan itu berjaya. 1969, kita ada isu dan tak darurat juga dikenalkan pada itu. Dan 1974, Barisan Nasional dibentuk dengan perikatan-perikatan tertentu, MCA, MIT dan sebagainya, untuk membentuk satu formula dominasi politik Islam membawa negara keluar dari keselamatan politik yang berasaskan perkawaman. Dan apabila berlaku pertukaran kerajaan dan akhirnya Perikatan Nasional mengambil alih, maka formula dominasi politik Islam dan Islam dilihat mampu untuk berjaya membentuk satu lagi mandat ataupun membentuk satu lagi keadaan yang boleh menstabilkan keadaan. Tetapi bermula satu bentuk politik, pergolakan politik dalaman pula di kalangan dominasi politik Melayu Islam yang sia-sia akhirnya akan merugikan dan akan merecatkan formula dominasi politik Melayu Islam. Kerana kita ingat-ingat, formula ini telah terbukti berjaya dalam tempoh-tempoh yang itu dan membawa negara keluar daripada keselamatan politik, keselamatan ekonomi dan pada kali ini ekonomi yang sama keselamatan kesihatan. Dan sudah tiba masa formula ini diperakui oleh setiap ahli politik, diperakui oleh masyarakat dan masyarakat harus sedar bahawa formula ini adalah formula yang terbaik dan formula ini tidak boleh memastikan prinsip-prinsip keselamatan setan dan rukun negara itu tercapai. Jadi kita tidak lihat kenapa sebenarnya ahli politik terus berbalah atas isu kepartian dan keindividuan tertentu demi untuk mengatasi selamat-selamat politik yang bersifat subjektif, iaitu bersifat individu dan kepartian. Kerana jelas pada masa ini rakyat mahu ahli politik bergerak sama, ahli politik menunjukkan kemampuan kerengat inovasi-inovasi ekonomi, inovasi-inovasi dalam modul-modul keselamatan tertentu khususnya untuk kepentingan rakyat. Saya jelas, inilah rakyat harus menunjukkan kasih bagi dekuatku. Saya jelas bagi dia mereka satu punca kuasa yang tidak boleh dikaitkan dan tidak boleh semak oleh mana-mana mahkamah dan apa juga bentuk organisasi di bawah kata 508 Dewan Kesatuan. Dan Parlimen hanya boleh bersidang melalui perkara 55 pelang kesannya hanya dia boleh dipanggil pilihan di Pertuan Agong. Dan jelas rakyat perlu rally di belakang yang di Pertuan Agong supaya yang di Pertuan Agong dapat melihat, merencana dan memastikan proses pemulihan ekonomi. Mungkin selepas ini yang di Pertuan Agong boleh memperkenalkan ordinan-ordinan baru yang boleh membantu menyelesaikan kemelut keselamatan politik, keselamatan kesihatan dan keselamatan ekonomi. Baik. Padahal. Baik, terima kasih Doktor. Sebenarnya kalau boleh kita nak bawakan sekali lagi, kita sambung lagi untuk sesi akan datang Doktor Nur Niwan. InsyaAllah. Baik, dan kita harapkan juga dengan penubuhan jawatankuasa teknikal pengurusan darurat ini dapat memberikan lebih lagi pengurusan yang lebih baik dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada rakyat Malaysia. Itu tadi sempat dikongsikan oleh Dr. Nur Nirwandi Mat Nordin yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Perang Saraf Media UPM. Selepas ini,